Bupati Tabalong Anang Syafiani dan wakilnya Mawardi menyumbangkan hadiah umroh sebagai door prize pada kegiatan Jalan Sehat yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Tanjung. Kegiatan Jalan Sehat merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun sekolah yang ke-54. Hadiah umroh yang disumbangkan ini sebagai tanda terima kasih Bupati Anang dan wakilnya Mawardi karena dulu pernah menuntut ilmu di sekolah ini. Hadiah umroh sebagai door prize yang diundi secara acak ini pun dimenangkan staf tata usaha Agus Rahmatullah dan guru fisika Helayani. Agus Rahmatullah mengaku tidak menyangka dirinya bisa mendapat hadiah tersebut karena ia hanya mengetahui hadiah door prize hanya berupa sepeda dan elektronik lainnya. Alhamdulillah tidak tersangka-sangka hari ini mendapatkan paket umroh, padahal tidak kepikiran apa-apa gitu. Awalnya kan cuma tahu hadiahnya itu cuma sepeda, mesin cuci, kulkas gitu doang. Nah pas baru pagi tadi baru tahu ada itu hadiah umroh khusus untuk pegawai gitu. Dan tidak tersangka-sangka alhamdulillah mendapatkan paket umroh. Begitu juga yang dirasakan Helayani, guru fisika yang telah mengajar 17 tahun di sekolah ini tidak menyangka namanya menjadi pemenang paket umroh yang diundi oleh Wakil Bupati Mawardi. Helayani mengaku senang sekali dan berharap semua peserta di kegiatan tersebut juga merasakan kebahagiaan seperti dirinya. Pada awalnya saya sebetulnya tidak menyangka kalau memang pada hari ini saya mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas mudah-mudahan hadiah yang diberikan ini betul-betul nanti mewakili kawan-kawan yang ada di Semanta ikut merasakan juga kebahagiaan ini. Mendoakan masyarakat Tabalong ini semoga lebih sejahtera dan mandiri. Melalui kegiatan ini, Bupati Tabalong dan wakilnya menyampaikan rasa terima kasih serta harapan atas jerih payah para guru SMA N1 Tanjung. Sebagai bentuk penghargaan, Bupati Anang dan wakilnya Mawardi memberikan penghargaan pada guru bahasa Inggris Bardini Dwi Chandra yang mengabdi di SMA N1 Tanjung sejak tahun 1993. Orvi Rangga, TV Tabalong melaporkan.